Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Hashimah binti Muhammad dari SMK Perempuan Seri Aman, Petaling Jaya, Selangor akan bersama-sama anda pada episod kali ini. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid sihat dan sentiasa gembira. Pembelajaran kali ini akan membincangkan penulisan bahasa pengatur caraan dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer Tingkatan 2. Kita akan bersama-sama meneroka bab 3 iaitu kod arahan di bawah subtopik 3.1 persekitaran kod arahan dan pecahan topik 3.1.3 iaitu menghasilkan kod segmen menggunakan fungsi input dan fungsi output, operator perbandingan dan operator logik. Pada akhir episod ini, murid-murid akan dapat menghasilkan kod segmen menggunakan satu, fungsi input dan fungsi output. Kedua, menghasilkan kod segmen menggunakan operator perbandingan. Dan yang ketiga, menghasilkan kod segmen menggunakan operator logik. Sebelum bermula, antara peralatan atau perkakasan atau bahan yang perlu disediakan ialah 1. Komputer yang dilengkapi dengan perisian seperti berikut: Python dan Scratch. Perisian tersebut boleh digunakan secara offline, iaitu perisian boleh dipasang dalam komputer, ataupun online, iaitu boleh digunakan secara dalam talian menggunakan pelayar laman sesawang. Sekarang, kita akan lihat pengenalan tentang fungsi input dan output. Fungsi input dan fungsi output merupakan kaedah interaktif yang digunakan dalam interaksi manusia dan komputer. Fungsi input dan fungsi output membolehkan mesej yang hendak disampaikan dan diterima dapat difahami oleh pengguna dan komputer. Sekarang, saya akan menerangkan tentang interaksi manusia dan komputer. Mari kita lihat gambar rajah ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Interaksi manusia dan komputer melibatkan cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan ciri-ciri perantaraan dalam aspek yang lebih luas seperti 1. Faktor komputer. Sistem pengoperasian, teknik grafik komputer, bahasa pengatur caraan dan persekitaran pembangunan. Yang kedua, faktor manusia. Teori komunikasi, bahasa, sains sosial, psikologi kognitif, psikologi sosial dan perasaan manusia. Sekarang, kita akan menerangkan maksud perantaraan pula. Mari kita lihat rajah interaksi manusia-komputer atau IMK ini. Rajah IMK melibatkan cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan ciri-ciri perantaraan dalam aspek yang lebih luas. Perantaraan merujuk kepada medium seperti antara muka sesuatu atau cara, warna,
cara data dimasukkan dan reka bentuk grafik yang mesra pengguna supaya komunikasi antara manusia dengan komputer dapat berlaku dengan betul dan tepat. Seterusnya, saya akan menerangkan fungsi input. Pertama, fungsi input digunakan untuk mendapatkan data daripada pengguna melalui kod segmen yang dibina. Kedua, data boleh dimasukkan melalui papan kekunci tertakluk kepada kod segmen yang dibina. Dan yang ketiga, sintak bagi setiap bahasa pengaturcaraan adalah berbeza. Baiklah, saya akan menyatakan contoh fungsi input dalam beberapa bahasa pengaturcaraan seperti C++, C, Java, Python dan Scratch. Pertama, mari kita lihat fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan C++. Sinteks Cin digunakan bagi fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan C++. Kedua, mari kita lihat pula fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan C. Sinteks scanf digunakan bagi fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan C++. Ketiga, kita lihat pula fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Java. Sintak C.in digunakan bagi fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Java. Kemudian, yang keempat, kita lihat pula fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Python. Sintak input digunakan bagi fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Python. Kelima, kita lihat fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Scratch. Untuk bahasa pengaturcaraan Scratch, pengaturcara akan menggunakan blok bagi menulis kod arahan. Blok ask iaitu soalan yang ingin ditanya. Contohnya, apakah nama anda? And wait dan set. Pemboleh ubah, contohnya nama. To answer digunakan bagi fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Scratch. Baiklah murid-murid, itulah contoh-contoh fungsi input dalam beberapa bahasa pengaturcaraan. Sekarang kita lihat penggunaan fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Python. Apabila sintak input, contohnya masukkan umur anda, dibaca atau cara akan menunggu input daripada pengguna. Kemudian, pengguna akan memasukkan nilai 14 untuk input umur. Anda boleh layari laman sesawang ini untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang fungsi input dengan mengimbas kod QR atau layari pautan yang tertera. Okey, murid-murid. Sekarang kita teruskan dengan penerangan fungsi output. Fungsi output merujuk kepada maklumat yang dipaparkan pada skrin komputer. Maklumat yang dipaparkan ialah
hasil daripada proses yang dilakukan oleh code segment ataupun data yang dimasukkan oleh pengguna melalui fungsi input. Fungsi output akan diaktifkan oleh sintak umum mengikut bahasa pengaturcaraan yang digunakan. Saya akan menyatakan contoh fungsi output dalam beberapa bahasa pengaturcaraan seperti C++, C, Java, Python dan Scratch. Pertama, mari kita lihat fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan C++. Sintak cout digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan C++. Kedua, kita lihat pula fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan C. Sintak printf digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan C. Ketiga, fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Java. Sintak system.out digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Java. Kemudian, yang keempat, kita lihat fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Python. Sintak print digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Python. Dan yang kelima, kita lihat pula fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Scratch. Untuk bahasa pengaturcaraan Scratch, pengaturcara akan menggunakan blok bagi menulis kod arahan. Blok C, soalan yang ingin ditanya. Contohnya, harga sebatang pensel ialah RM1. 4, masa paparan dalam saat. Contohnya, 3 SECS iaitu second digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Scratch. Mari kita lihat penggunaan fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Python. Apabila sintaks print, umur anda pada tahun ini ialah koma umur dibaca atau cara akan memaparkan output nilai 14 yang telah dimasukkan oleh pengguna. Seterusnya, saya akan menyambung pembelajaran kita bagi topik menghasilkan kod segmen menggunakan operator perbandingan. Harap murid-murid dapat bersedia ya. Saya akan menerangkan operator perbandingan. Yang pertama, operator perbandingan digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri operator dengan nilai di sebelah kanan operator. Kedua, hasil kepada perbandingan ini adalah nilai logik benar atau palsu. Operator perbandingan digunakan dalam ungkapan boolean untuk pernyataan bersyarat bagi struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Operator perbandingan juga dikenali sebagai pengendali perhubungan. Tahukah anda, terdapat 6 jenis operator perbandingan yang digunakan dalam kod segmen. Pertama, operator sama dengan. Kedua, operator tidak sama dengan. Ketiga,
operator lebih besar daripada, keempat, operator lebih kecil daripada, kelima, operator lebih besar daripada atau sama dengan, dan yang terakhir, operator lebih kecil daripada atau sama dengan. Lihat jadual yang disediakan. Terdapat 6 jenis simbol yang mewakili setiap operator. Murid-murid boleh merujuk penerangan dan contoh yang telah disediakan bagi setiap operator. Untuk pengetahuan murid-murid, simbol tak sama dengan juga boleh ditulis sebagai tanda kurung. Akan tetapi, penggunaannya semakin kurang. Mari kita lihat contoh penggunaan operator perbandingan. Pertama, nilai 10 diberikan kepada A. Kedua, nilai 15 sama dengan 8 adalah tidak benar. Ketiga, nilai 12 sama dengan 12 adalah benar. Sekarang, kita akan lihat kod segmen Python dalam gambar ini. Operator sama dengan digunakan dalam kod arahan Python ini. Operator sama dengan bermaksud memberi nilai operand kanan kepada operand kiri. Jika ungkapan boolean adalah benar, true akan dipaparkan. Jika ungkapan boolean adalah salah, false akan dipaparkan. Baiklah, saya akan meneruskan lagi pembelajaran kita ke topik menghasilkan kod segmen menggunakan operator logik. Harap murid-murid dapat bersedia ya. Saya akan menerangkan tentang operator perbandingan. Operator logik digunakan dalam suatu ungkapan algebra ringkas untuk mendapatkan nilai boolean, iaitu benar atau palsu. Kod segmen yang mengandungi ungkapan algebra bersama operator logik penting supaya atau cara dapat melakukan perbandingan yang mudah, terutamanya sebagai pernyataan bersyarat bagi struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Mari kita lihat rajah dalam paparan. Terdapat 3 operator logik yang terdiri daripada logik dan, and, logik atau, or, dan logik tidak, not. Saya akan menerangkan operator logik and atau logik dan. Keadaan menjadi benar jika kedua-dua operan adalah benar. Jika salah satu adalah palsu, maka ia akan menjadi palsu. Contoh yang pertama, sekiranya operan A sama dengan benar, operan B sama dengan benar, maka A and B adalah benar. Contoh yang kedua, sekiranya operan A sama dengan benar, operan B sama dengan palsu, maka A and B adalah palsu. Seterusnya, saya akan menerangkan operator logik or atau logik atau. Keadaan menjadi benar jika salah satu operan adalah benar. Contoh, sekiranya operan A sama dengan benar, operan B sama dengan palsu, maka
A or B adalah benar. Begitu juga jika operan A sama dengan palsu, operan B sama dengan benar, maka A or B adalah benar. Kemudian, saya akan menerangkan operator logik NOT atau logik tidak. Operator ini menyongsangkan keseluruhan keadaan logik operan. Contoh, sekiranya operan A sama dengan benar, operan B sama dengan palsu, maka NOT A and B adalah benar. Sekarang, situasi permasalahan yang melibatkan kod segmen. Dengan menggunakan perisian Scratch, Aini diminta membangunkan kod segmen yang membolehkan mesin layan diri menerima wang kertas RM1, RM2 dan RM5 sahaja. Harga kesemua minuman ringan yang dijual adalah RM2. Jika wang kertas RM1 diterima, mesej wang anda tidak mencukupi akan dipaparkan. Jika wang kertas RM2 diterima, mesej terima kasih akan dipaparkan. Jika wang kertas RM5 diterima, mesej sila tunggu baki wang anda akan dikembalikan akan dipaparkan. Dengan menggunakan perisian Scratch atau cara akan dibina untuk menunjukkan cara pelanggan melakukan pembelian minuman ringan menggunakan mesin layan diri. Sekarang merupakan aktiviti pengukuhan. Murid-murid diminta untuk menghasilkan atau cara dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Soalan 1. Paparkan maklumat iaitu nama murid dan nama sekolah yang dimasukkan oleh murid. Soalan 2. Hitungkan nilai bagi 5 tambah 8 darab 6. Soalan 3. Tentukan sama ada ungkapan 6 tambah negatif 7 lebih kecil daripada 3 tolak negatif 4 adalah betul atau salah. Dan soalan keempat, paparkan hasil operator logik dengan nilai A sama dengan true dan B sama dengan false. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama membina atau cara bagi soalan-soalan ini sekarang. Lihat kod segmen Python dan hasil paparan bagi soalan 1. Ya, betul. Ini adalah hasil atau cara yang memaparkan maklumat nama murid dan nama sekolah. Seterusnya, lihat kod segmen Python dan hasil paparan bagi soalan 2. Ya, betul. Ini adalah hasil atau cara yang memaparkan jawapan operasi matematik sama dengan 53. Lihat pula kod segmen Python dan hasil paparan bagi soalan 3. Ya, betul. Ini adalah hasil atau cara yang menentukan ungkapan tersebut adalah benar. Akhir sekali, lihat kod segmen Python dan hasil paparan bagi soalan keempat.
Ya, betul. Ini adalah hasil atau cara yang memaparkan hasil operator logik tersebut. Kesimpulannya, hasil pembelajaran pada hari ini ialah murid-murid telah mempelajari 3 kaedah menghasilkan kod segmen menggunakan 1. Menghasilkan kod segmen menggunakan fungsi input dan fungsi output. 2. Menghasilkan kod segmen menggunakan operator perbandingan. Dan yang 3. Menghasilkan kod segmen menggunakan operator logik. Baiklah murid-murid, sampai di sini dulu buat kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih dan selamat maju jaya.